uji BSJP sore screener saham scalping di Mirai di sekarang jam 14.17 setelah sebelumnya mendapat keuntungan sekitar 6% di pagi hari di saham PTDU saya coba kembali memantau screener divergent Overwhite yang ada di Mirai di mana di sini PTDU sekarang di harga 1.06 ya masih masuk dalam screener di di Virjan Overwide yang ada di Mirai ini dan saya lihat masih di atas MA50 untuk grafik harian cuma di grafik menitan udah di bawah MA50 namun karena untuk menguji dan penasaran di sini saya coba kembali untuk masuk di jam 14.18 ya untuk trading BJSJP sore rencana saya di saham uh, PTDU ini dan saya masuk di angka 105 di antri di beli ya dan dapat di 105 di sore ini kemudian uh, dilihat di mirai ini uh, perkirakan tidak terlalu uh, kencang atau volatil ya di angka 105 di jam 14.18 cuma harga sudah di bawah MA50 dan sepertinya ada persilangan uh, MA50 dan MA20 yang menandakan penurunan ini uh, karena ini terlalu cepat uh, sepertinya saya masuk ya uh, saya lihat uh, saya masuk sekarang di 405 makanya saya hati-hati tadi saya lihat di grafik menitan ya untuk memasang stop loss di angka 101 di PT.DU ini Uh, dan uh, ini memang wajib untuk saham-saham yang kita tahu bahwa saham itu volatil pergerakannya ya Walaupun PT.DU ini di data RTI bisnis uh, yang di tadi pagi masuk dalam top frekuensi dan sekarang pun masih masuk uh, Karena mungkin terlalu uh, gegabah saya masuk di sini ya di PT.DU di uh, jam... 1420 uh, harga udah mulai turun ke 104 dan satu, kadang di 105 ya uh, itu menyebabkan uh, uh, dan akhirnya di 1437 harga turun ke 101 dan stop loss saya kejemput. Namun di jam 1437 ini saya uh, penasaran dengan screener divergent overwhite yang ada di Mirai ini saya lihat kembali saham-saham yang masuk pantauan uh, divergent overwhite masih masuk uh, ini PTDU dan harga sekarang di uh, 102 ya jadi saya penasaran karena hari udah 14.38 sekarang ya saya kembali antri beli untuk rencananya BSCP beli sore jual pagi ya di jam 14.38 sore saya antri beli di Saham PTDU di bid di 102 Nah karena saya lihat ini oh, kelihatan volume kenaikan dari 101 ke 102 cukup besar ya Dan oh, untung ini kejemput di 102 Di jam 14.40 Sore nah, Memang target saya ini untuk BSJP saja Dan dimana saham oh, yang Virgen over white ini belum saya uji cobakan untuk BSJP, jadi saya penasaran. Dan teman-teman bisa mungkin melihat uh, dari pantauan ini langsung dari BSJP ini, uh, gimana efektif tidaknya rumus BSJP, rumus Virgen ini untuk uh, BSJP beli sore jual pagi, dan untuk keamanan saya memasang stop loss di angka 99 di sini ya supaya nanti kalau ada penurunan yang mendadak kita telah siap dan bisa meminimal risiko atau kerugian dan sepertinya untuk saham yang volatil ini wajib kita pasang stop loss dan untuk saham PTDU ini sudah saya pasang stop loss jadi bisa kita tinggalkan karena hari sudah jam 14.42 dan akhirnya di jam 15.01 saya lihat PTDU sudah di harga 107 naik 4,9% atau 5 tick dari harga beli saya. Jadi saya lihat kembali screening oh, divergen Overweight yang ada di mirai ini kelihatan PTDU masih masuk di screening divergen ini dan kita tunggu untuk saham ini keesokan harinya.